Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa berada di sini dalam acara muzakarah Majelis Ulama Indonesia. Dari sini visi daripada Majelis Ulama Indonesia itu adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan negara yang baik untuk memperoleh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju masyarakat berkualitas serta terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslim utamanya di Kabupaten Malang. Dengan melihat visi ini, saya sangat berharap apa yang menjadi visi ini bisa terlaksana di Kabupaten Malang. Amin.